datang lagi di Main di Rumah. Kali ini kita bakal main tebak lagu lagi dan kita sudah kedatangan juara bertahan ya, Andika Wibu yang berhasil mengalahkan Dewa Anime. Ini dia cuplikannya. Selamat buat Bapak Andika yang telah memenangkan Main di Luar kali ini. Yo. Dan kali ini Dewa Anime yang baru ditantang sama Dewa K-popers ya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Alpian di Sugoi. Udah, salah dong. Salah. Ya, sama RZD. Yo. Dan peraturannya sekarang kita agak ubah. Jadi kan jiwa pria 2022 ke atas itu kan, mereka adalah irisan antara K-popers dan wibu. Jadi di soal-soal battle song kali ini, ada sebagian soal wibu, ada sebagian soal K-popers. Jadi tugasnya adalah Dewa Wibu mempertahankan kuasa dia di lagu-lagu anime dan mencoba mencuri beberapa lagu K-pops. Dan begitu juga dengan Pak RZD nih. Nah, wah, ini. Nah, udah jadi Dewa Wibu mampus. Langsung saja kita mulai battle-nya. Oh iya, kemarin karena mic-nya ada insiden, ini cuplikannya. Jadi kali ini kita nyewa orang yang lebih profesional untuk ngurusin mic. Dan inilah dia. Silakan. Welcome to the Rice Fields. Madam. Nah, senderan. Senyum. Jadi diambil mic-nya dari sini, kalau salah jawab digebuk lo sama apa? Man, I don't even know. Tapi kita cuma nyanyi, Pak. Betul. Satu poin untuk Wibu. Berikutnya. Enggak, ini justru pressure Budi Aing ini. Tahu. Yo. Ya, rebut mic sak gitu, tarik. Oh ya, nego teks. Okay. Jangan gini. Biar naik kegoyang. Wah, anarkis ya. Ini lagu Wibu. Ini opening anime enggak? Iyalah. Apakah Wibu akan kehilangan poin Wibu? Enggak tahu. Waktu habis. Mau jawab dong. Opening anime Demon Slayer. Banyak. Oh, Hino. Boku no Hero. Salah juga. Boku no Hero. Yang benar. Ini yang benar. Oke, Wibu kehilangan poin dan K-pop tidak berhasil. Apa itu? Itu adalah Vivi Violet Flowers Ever Song. Hah? What? Ada. Oke, selanjutnya. Hey boy. Mudah sekali, guys. Apil. Yes or yes. Yo. Iya. Lanjut. Wow, 1 detik. Judul animenya adalah Glen S. Betul. Lanjut. No. 21, I'm the best. Yeah. I'm the best. I'm the new god of anime. I got a new move. Yeah. Kaguya sama Love Is War. Wuih, betul. Selanjutnya, ayo. Rebut tik. Siap ya. Oh! Peter Simple! Yes! Oh no! Kok gak tau sih? Tau kan denger itu sama kamu. Oke. OST One Piece. Salah dong. Kita akan teruskan sampai Raka nih. Doki. OST Doki Literature Club. Bukan. Salah. Wait. Love Life. Salah, betul. Oke, karena jawabannya salah berarti tidak bisa dijawab. Apa ini? Jawabannya adalah Uma Musume.
Lagu anime apa? Lagu anime balap kuda tapi kudanya cewek. Ya aduh, gak tau aja mana. Asli. Kok bisa kalian nemu anime kayak gini ya? Oke, lanjut. Brother, brother, gentleman. Wanna be the biggest dreamer than sokuryoku de minnai mo ima mo kakenukero. Ini anime robot bukan? Judulnya sebut. Itu loh anime robot kereta. Thomas and Friends. Pokok. Gimana? Waktu habis. Ini adalah Digimon. What the fuck? Jangan tau. What? Ini Super Junior. Super Junior. Apa? Ini kayak sering banget. Aku nggak tahu nyanyinya siapa dan judulnya apa. Judulnya. Ini Be My Girl. Penyanyinya. Man, I don't know, man. Infinite. Salah. Ini. Oh, alah. Ayo, apa? Yes, Boys Before Prowler. Gue buka, bang. My Girl, judulnya. Bukan Be My Girl. Selanjutnya, fokus. Gak tau? Waktu habis? Manis. Salah! Ini OST Shokugeki no Sono. Salah! Pokoknya udah gak lagi Shokugeki ya. Ini Kak Captor Sakura. Apa itu anjing? Lo doang. Iya gak sih? Dipukul gak sih? Begitu. Ini soal terakhir di K-pop nih. Reza bisa jawab apa enggak? This song goes out to all the special people. Man, what the? But that one person that matters the most. Lagak tai lagu Cina. Ini mah episode. Bukan K-pop anjir. Oke, soal terakhir di anime. OST Tamiya, let's go. Oh shit, man. Oke, soal tambahan. Pilihnya? Ya, apa aja? It's an easy answer sih, kayaknya. Mr. Taxi. Wuih! Wey! Baru kepo. Di anime nih. Dika? Oh, asal. Terlalu dikensin. Satu detik. Oke, terakhir. K-pop. Mau yang terbaru apa yang terlama? Terbaru aja sih. Terbaru. Terlama ya Bang Eno kapan ya? Mau tuh Korea masih bersatu. Oke, Korea dia yang terbaru. Modern Treasure. Iya. Tepuk tangan dulu. Selamat buat Bapak Reza berhasil mempertahankan tata Reza K-pop. Langsung saja kita berikan Bapak Reza kesempatan untuk menentukan hukuman buat Bapak Dika. Pakai baju yang dipakai Raymond. Nah, boleh. Nah, look at you, man. Terkadang hidup tidak ada. Oke, gimana pendapat Bapak Reza berhasil mempertahankan gelar Raja K-pop nih? Iya, pasti bangga sekali ya. Dan saya juga mendapatkan pressure yang sangat besar ya. Apalagi Andika tadi berhasil menjawab Super Junior Mr. Simple. Ya, itu sangat unexpected. Jadi, ya udah segitu aja. Thank you. Gimana Andik pendapat Anda, Andik, memakai baju pinggan? Coba ngomong, Baus. Baus? Hey Baus, give us a boozy please. Oke, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah siapa yang mesti kita tantang lagi untuk mempertahankan gelar K-pop atau wibunya. Cuk!
Dan yang paling penting untuk kita semua apa nih? Jangan sampai kehidupan mengganggu K-pop atau anime kalian. Nah, dan untuk kita semua, Amos.